menyaksikan masakan warga Kongo. Oke teman-teman, kita langsung saja. 3, 2, 1. Ya, pada awalnya kita mencoba membeli sesuatu kepada sang warga yang ada di sini. Kita coba bayar dengan uang rupiah. Oh, ternyata dia tidak mau. Nah, inilah yang saya maksud untuk membeli. Kacang. Nah, bapaknya marah nih. Nah, bukan marah, dia mengharuskan uang nilai. Oke, tidak jadi masalah, kita lanjut saja ke inti pokoknya. Nah, ini adalah salah satu jenis makanan atau bahan makanan yang konsumsi di tempat ini. Ini ada tepung singkong dicampur dengan ada air gula. Kemudian di sebelahnya itu ada kacang. Nah, mereka memasaknya di tungku api seperti halnya di kampung ya. Ya, di sini dengan susah payah ya untuk memasaknya. Wajannya miring sana miring sini karena tidak dudukannya tidak dipaku sedemikian mungkin, tapi nggak jadi masalah, yang penting masakannya bisa disajikan dengan baik. Kita lihat sampai selesai. Nah, ini teman-teman, warganya juga sangat antusias sekali, baik ya. Kita juga menganggap mereka sebagai saudara kita semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba ya rasanya bagaimana. Ya, bagaimana? Oke, mantap. Rasanya enak ya. Nah, ini pertama kalinya kita mencoba makanan yang dimasak oleh warga sekitar. Yang merupakan hal yang unik baru kali ini kita mencobanya. Nah, teman-teman, setelah sudah matang atau sudah masak ya, dituangkan di tempat di wadah yang lain dan modelnya seperti ini. Demikian teman-teman. Salam sukses selalu.